Jakarta Utara ini, terutama tepatnya khususnya di wilayah Tanjung Priok, jadi banyak kasus pemalakan yang dilakukan oleh anak-anak kecil. Biasanya pemalakan itu dilakukan pada supir-supir truk. Ini ada apa nih, Bang? Itu orang apa berhentiin truk terus dipalakin biasanya. Saat kami mendatangi tempat itu yang diduga di situ ada orang sedang melakukan pemalakan, kita mendapati ada dua orang anak kecil sedang melakukan pemalakan kepada supir-supir truk. Depannya, Lam. Oh, ke depannya. Stop. Diam lu, diam. Diam. Woi, woi, woi. Kenapa? 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 Diam, 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 diam. Diam, 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 diam. Woi, tolongin dong, woi. Kawan, bukan. Setelah kita lakukan penangkapan kedua orang itu, ternyata ada teman-temannya di sampingnya. Ada sekitar 20 orang. Dan mereka berusaha melawan aparat yang mengamankan teman mereka itu. Bisa baik-baik gak sama gue? Bisa ya? Lo bisa baik-baik gak sama gue? Dengerin, dengerin, dengerin. Bisa ya? Enggak, gak gue apa-apain. Enggak gue apa-apain, ntar lu gue pulangin, oke? Oke? Karena kita juga memberikan pengertian kepada teman-temannya, setelah orang itu kita masukkan ke dalam mobil, saya mendatangi kerumunan teman-temannya itu. Gua dapat informasi, ya di sini suka berhentiin truk, dia malak-malakin. Gua lihat sendiri tadi kok. Ini temen lu cuman gua bawa ke polsek. Tapi jangan apain, Pak. Nggak gua apa-apain. Kalau lu nggak terima, lu ngadep gua aja. Ya kalau emang lu tahu ada yang nodong, lu bilang sama gua lah. Di sini truk lewat, di stop, dimintain duit. Kemarin lu denger nggak di TV ada di Cilincing itu? Iya, iya. Denger nggak? Ah, kan dia ditodong. Ya awalnya dari kayak gini. Kami sebenarnya menyayangkan apa yang dilakukan oleh para remaja ini. Yang notabene-nya mereka itu sebenarnya mungkin punya pekerjaan, mereka juga punya orang tua, tapi justru yang mereka lakukan justru hal yang meresahkan masyarakat. Jangan ngawasin, tapi lu nggak berhentiin truk juga lah, bro. Kan gitu. Lu nggak lihat temen lu tadi berhentiin. Gua nggak masalah kayak gitu. Tapi kalau memang polisi ngamanin, didiemin aja sih. Kita nggak mungkin melakukan perlawanan lah. Gua digigit sama dia berapa kali ini. Yang di sono kan juga sering gua tangkep, tapi ya dia ngikut aja gitu loh, nggak gua apa-apain. Iya, lu udah tahu tuh. Ya, habis ini semua ikut ke polsek ya. Ya, setelah kita memberikan pengarahan, pengertian, dan penyuluhan kepada masyarakat di situ atau anak-anak kecil yang sebagai temannya itu, setelah itu kita langsung membawa mereka atau anak yang diduga melakukan pemalakan itu. Jagain sama teman-temannya semua itu. Lo biasa ngecep di mana lo? Hah? Sini, man. Parkir apa itu? Bukan parkir tuh, jalan kosong lurusan kok. Lo parkir dari mana? Maaf, maaf. Lo stop truk, lo mintain lagi. Dari jam berapa lo? Parkir. Ah. Nah, lo baru aplosan. Aplosan tadinya sampai di situ. Tadi gua kesini nggak ada dia. Nggak ada orang yang di sana. Mana ada? Jam berapa lo mulai main? Walaupun keuntungan tidak seberapa, dia mungkin cuma dapat 500 perak, 1000 perak, tapi itu membuat masyarakat resah. Tidak menutup kemungkinan mereka bisa melakukan tindakan kekerasan, yakni dengan menodong atau mungkin melukai pihak supir itu. Eh, tadi nanya sama lu siapa tuh? Siapa tadi yang ngomong lu? Hah? Tadi yang nyetopin truk, lu apa? Dia, terus lu yang minta duit? Kerja apa? Kerja kayak gitu kok kerja? Woi, kalau udah kerja ya kerja lu. Kalau kerja itu tadi lu ngapain di situ? Gua tanya. Nyari duit beli bensin ngapain? Minta-mintain supir lu. Minta-mintain supir truk lu. Hah? Lu mintain berapa satu supir?
lu mau dikasih gimana? Paksa. Lewat. Ya, mau panjang lu. Malu. Orang kemarin yang ngebacok siapa tuh? Ayo. Supir kontainer lewat situ enggak dikasih dibacok. Itu anak mantek. Mantek mana? Mantek situ. Siapa? Enggak tahu orang sih enggak pernah. Wah, kan gengan lu juga. Mobil mana? Modus yang mereka lakukan dalam melakukan pemalakan liar itu, kadang mereka bergerombol dulu di satu tempat. Setelah itu mereka bergerak shift-shiftan. Jadi mungkin setengah jam pertama itu 2 orang, habis itu aplus lagi 2 orang lagi, aplus lagi 2 orang lagi. Nanti hasilnya biasanya mereka nikmati bersama. Udah belaga preman lu ya? Eh? Kenapa? Apa? Siapa yang mau pulangin lu? Terus kenapa kalau lu kerja? Kalau nyetop-nyetopin truk minta duit terus boleh gitu berarti? Langsung pulang gimana? Bapak lu siapa emang? Lu jagoannya di situ ya? Anak ini juga mengaku bahwa ayahnya atau bapak kandungnya ini sudah tiada. Oleh karena itu dia melakukan kegiatan itu dengan alasan untuk menopang keluarganya. Tapi kita berikan penjelasan bahwa yang dia lakukan udah salah. Berapa kali lu? Hah? 3 kali. Terus apa kita tahu? Enggak tahu, terus kau tahu gimana? Iya, hingga saat ini dari patroli apakah kami ini? Lu di PU apa kerja lu? Warga yang sedang terlibat atau salah satu. Sama. Jadi lu kurang gaji berapa setahun? Setahun. Warga yang ada keluar. 2,5 juta. Iya. Eh? Masuk kurang? Orang yang kita amankan tersebut, dia mengaku bahwa itu memang kegiatan dia setiap hari. Padahal notabene-nya dia adalah orang yang sudah punya pekerjaan. Tapi karena dia selalu merasa kurang, 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 dan kurang, makanya dia melakukan pemalakan liar tersebut. Lu ngelakuin lagi nanti? Hah? Kapok? Lu gak ada syukur-syukurnya lu? Gaji lu 2,6 juta, buset. Masih kurang aja lu. Hah? Terus nalainya buat mabok? Terus masih kurang. Mau kayak gini lagi terus? Hah? Gua kalau lihat lu lagi mana? Seperti yang apa? Ya baik. Terakhir kita sampaikan kepada masyarakat bahwa jangan sekali-kali berpikiran untuk melakukan tindakan-tindakan yang merugikan masyarakat atau meresahkan masyarakat. Apalagi di situ banyak orang yang melihat, banyak orang yang melihat dan mungkin juga banyak korban yang bisa dihasilkan dari tindakan pemalakan itu. Apabila melihat ada orang-orang yang meresahkan masyarakat, agar segera menghubungi pihak kepolisian terdekat. Siapa yang tidak puasa? Puasa beduk, enggak apa-apa, karena masih kecil ya. Beduk namanya latihan, Bu. Latihan puasa. Meluncur ke TKP. Siap, 86.